Oke, aku akan menyebutkan bagaimana caranya agar bisa lepas dari kutukan. Setelah itu aku akan menuntun kamu ke dalam doa untuk lepas dari kutukan. Oke, kesimpulan bagaimana cara lepas dari kutukan itu, yang pertama, menetapkan dasar firman Tuhan yang jelas untuk pembebasan. Yang kedua, mengakui iman kamu kepada Kristus. Yang ketiga, menyerahkan diri kamu pada ketaatan. Dan keempat, mengakui segala dosa yang kamu ketahui dan dosa nenek moyang kamu. Yang kelima, memaafkan semua orang yang menyakiti kamu. Yang keenam, tinggalkan semua kontak dengan okultisme atau ilmu gaib dari diri kamu sendiri atau dari nenek moyang kamu. Yang ketujuh, berkomitmenlah pada diri sendiri untuk menyingkirkan semua objek yang menimbulkan kutuk. Kemudian lepaskan diri kamu dalam Tuhan Yesus. Sekarang aku akan menuntun kamu ke dalam doa. Aku gak menjanjikan kesembuhan sama kamu, karena pastinya itu ada di tangan Tuhan. Namun jika kamu memiliki penyakit yang secara langsung disebabkan oleh suatu kutukan, dan jika kamu terbebas dari kutukan tersebut, maka kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamatku, bahwa Engkau mati di kayu salib karena dosa-dosaku dan bangkit kembali dari kematian, bahwa di kayu salib Engkau dijadikan kutuk, dan segala kutuk yang menjadi hakku, agar aku dapat ditebus dari kutuk itu dan masuk ke dalam berkat. Bapa, aku mengaku segala dosa yang dilakukan olehku dan oleh nenek moyangku. Aku mohon ampun kepadamu ya Bapa. Aku juga memaafkan setiap orang, siapapun yang menyakitiku atau menganiayaku. Aku mengampuni mereka sebagaimana aku telah meminta Tuhan mengampuni. Aku juga memaafkan diriku sendiri. Ya Bapa, saat ini aku meninggalkan semua kontak denganmu dalam bentuk apapun, dan aku berkomitmen untuk menyingkirkan objek kontak apapun. Sekarang ya Tuhan, setelah menerima pengampunan dengan iman, dengan otoritas yang aku miliki sebagai anak Tuhan, aku sekarang melepaskan diriku dan mereka yang berada di bawah otoritasku dari segala kutukan atasku. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, aku nyatakan pembebasan. Aku mengakuinya dan aku menerimanya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembebasan yang telah diterima. Amin. Kita harus percaya bahwa kita sudah dibebaskan dari kutukan dan kita berhak atas berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima. Pastinya rohani kamu sedikit berubah. Bye bye, see you in the next video.